Kali ini kita tes dengan 10 metal jig ya. Masing-masing jig ada 100 gram ya. Nih. 1 9 10 ya. Berarti 10 kali 100 ada di 1 kilo. Oke. Akan kita tes kelenturan dari joran Oyama ini ya. Oke guys, balik lagi di channel Mancing ID. Nah, kali ini gua akan memperkenalkan salah satu rod ya, salah satu rod dari Oyama ya. Oyama Japan Quality ya, bisa dilihat di sini. Yaitu mereknya adalah tipenya ya. Tipenya itu Lightning Rod ya, Tournament Rod. Terus dia ada di 10 sampai 20 lip. Kebetulan panjangnya ini ada di 5,0 feet. 5,0 feet berapa nanti akan gua kasih penjelasannya, panjangnya berapa. Jadi langsung aja kita buka. Ya, di mana Oyama Rod ini joran yang sangat gua sarankan sekali untuk sobat-sobat angler. Jika ingin memancing galatama ya. Ini sangat rekomendasi sekali ya. Karena dia juga mempunyai maksimum draft yang sangat lumayan besar ya. Oke, bisa dilihat. Ya. Kalau bisa lihat di sini untuk reel sheet ya. Reel sheet dia sudah Fuji. Oke, dan ring guide-nya juga yang dipakai sudah Fuji ya, bisa lihat di sini. Nah. Oke. Sudah Fuji. Oke, jadi saksikan terus videonya, akan gue tes kelenturan dari joran Oyama Lightning Rod, oke? Hey guys, kali ini gua akan tes tingkat kelenturan dari joran Oyama Lightning Rod ini ya. Ada di 5,6 ya. Kali ini kita tes dengan 10 metal jig ya. Masing-masing jig ada 100 gram ya. Nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, berarti 10 kali 100 ada di 1 kilo. Oke. Akan kita tes kelenturan dari joran Oyama ini ya. Oke, terlihat gua kencengin dulu draftnya. Belum kenceng tadi. Oke, beban 1 kilo ini ya. Kita angkat. 1 2 3 Bisa dilihat ya. Beban 1 kilo ini ya. Oh, lenturnya ya. Yang lain coba akan gua tes dari sini, tempat lebih tinggi lagi. Jadi kan action-nya lumayan bagus ya dari jarannya. Oke. Kita tes. Angkat. Wow. Oke. Ini di berat 1 kilo ya. Totalnya ya. Apa masih mau ditambahin lagi? Boleh. Kita tambahin lagi. Oke.
Oke. Okay? Sesuai request, bebannya gue udah tambahin lagi ya. Bisa lihat ada setumpuk segitu. Di sini ada 20 metal jig ya. Jadi ini ada berasnya ada di 2 kilo. Langsung kita angkat. Ya. 1 2 3. Jerit. Malah ini yang muter. Kelar. Kita angkat lagi. 2 kilo. Pendekan. Lihat, ini total 2 kilo ya. Wow. Lihat tangan gua gemeteran ya, angkatnya 2 kilo nih ya. Oke, jadi pegel, gua taruh dulu ya. Jadi untuk joran Oyama Live Ningeras ini, gua sangat sarankan untuk bagi-bagi sobat angler, terutama untuk pemula ya. Untuk pemula mau mancing di laut, mau punyain joran yang bagus, bisa langsung pilih Oyama Lightning Rod. Dan juga sobat angler yang masih bingung untuk ikut-ikut Galatama, ya, gue sarankan juga rod ini untuk dipakai di Galatama. Karena bisa dilihat ukuran 2 kilo ngangkat seperti ini tuh. Bisa dilihat ya, tuh. Gampang kan ngangkat seperti ini tuh. Ya, oke. Okay. Sekian video dari gue, tangan gue kemuteran nih. Gue penutupan, see you next time, bye-bye. Sekedar info lagi, gue kasih tahu bagi yang baru ingin mencoba mancing ya, di mana kita untuk cari tahu action atau kelenturan dari joran, kita bisa tesnya seperti ini ya, dengan cara memakai reel tentunya, dan reelnya diisi benang, dan benang ini kita masukin di setiap ring ya, dan habis itu kita angkat beban yang kita inginkan ya. Itu adalah cara pengetesan joran yang sangat baik ya. Jangan pernah mencoba melakukan joran seperti ini ya, dengan tangan terus sobat-sobat angler langsung tarik seperti ini. Itu nggak sangat disarankan sekali, karena bebannya nanti pas sobat-sobat angler tarik hanya ada di sekitar sini aja ya, bagian depan. Tapi kalau sobat angler kasih cara seperti ini, nah jadi bebannya itu di setiap titik itu setiap titik teratur ya. Jadi tenaganya juga ada nih, seperti ini. Jadi mau sobat angler mau seperti ini, mau digoyang-goyangin seperti ini, jadi aman dari patah. Kecuali kalau ditarik seperti ini, udah pasti itu patah. Oke? Okay?